Benar ya. Terus masakan Indonesia semua. Oh, itu dia punya ini juga ada yang kayak ditutup ada sekarang kayak kurma gini ada lagi buah di sini juga ada kue kita lihat dulu. Nah kayak gini ya, ini tuh semua makanan Indonesia semua, bahkan dari kayak bakso goreng ini biskuit apa ini dimsum semai ini ah ada kuliner semua Indonesia ada semua dari tadi semuanya ada sampai kayak di sini juga ada buah ya. Di sini juga disediakan ke tempat duduk tempat nongkrong itu banyak luas banget sampai sana sampai tembus ke center point buat anak-anak. Boleh sih buat duduk-duduk untuk makan. Oke. Okay. Susah dicari nih ya kalau nggak pagi-pagi itu biasa kok bareng ibu-ibu itu bisa ya kayak gini. Ini benar-benar Indonesia banget nah ini. Ini kucur nih kayak gini ini udah jarang ya. Pagi ini udah banyak banget nah, kayak gini ini jarang banget. Dan ini juga ada klepon, wah enak banget. Ini semacam banyak donat ya, ini khas Indonesia yang, tapi dia mix ya. Nah ini semuanya ada, ini lengkap, pasti lengkap. Di sini ada kayak puding gitu ya, sama. Nah ini juga ada yang manis-manis, sudah modifikasi ya. Ini kayak jajannya sudah modifikasi, sambal madan gitu, kayak gini sejenis puding lah. Ini nih, nah. Kita kasih kita akan makan, nanti kita akan cari tempat duduk buat makan ya. Sama cari makanan yang khas Indonesia banget, kita cari kuah ya. Ini, nagasari, wah ini enak. Ini juga, nah, enggak tahu apa ini manis apa enggak ya. Terus kayak gini-gini pasti manis. Okay. Nah teman-teman, kita lagi di itu ada namanya buah promo ya. Buah promo kayak gini-gini. Nah ini buah apa sih? Nah ini kayak, nah ini enak banget tadi sup ya. Ini enak banget di sup ini. Ya. Kayak gini sih. Makanya. Kalau kita lagi ngantri ya. Masih di depan. Ini dulu. Katanya kasirnya di sini. Oke guys. Nah di sini. Di dalamnya jajanan itu tadi ya. Termasuk ini ada. Bagaimana jajanan ini. Jajanan Indonesia semua. Dari berbagai macam. Menurutku harga masih sangat lumrah. Masih sangat bersahabat. Biarpun dalam mall ya. Tempatnya bersih. Jadi apa aja deh. Ini bisa kayak ditimbang kayak gitu ya. Ini juga ada manisan. Ini udah kayak manisan semuanya ada, sebenarnya ada di sini ya. Karena di Malang ini memang bukan banyak sentra UMKM Indonesia, apalagi produk penjual ini. Tempe ini sama ini benar-benar pusat sentra ada di Malang ya, teman-teman. Jadi memang Malang ini terkenal dengan tempenya bukan hanya baksonya. Nah, buat kamu yang mungkin ingin berwisata di Malang jangan lupa mampir di MOG itu sentra makanan semua apapun banyak ya. Oke. Nah kita dari stop sana tadi ya, di sini ada buat kids anak-anak itu tempat makannya dan gue jadi ada yang pempek tekwan dan sudah sambil kita lihat ya kita cari makan dan di sini aku bingung ya, ya ada 7 days ini udah kayak 7-Eleven ya tapi ini 7 days gitu ya. Nah loh itu banyak banget makanan comfort food. Oke, okay. Ada makeup ya. Ini juga ada juga ada es krim. Tapi, oh, ini juga ada ayam ya. Ada fried chicken-nya. Ayam crispy kayak gitu ya. Nah, itu ada paketnya juga sama. Nah, memang dari tadi aku yang incer tuh makanan yang di sana. Kita bikin mau hunting makanan Indonesia kita coba semua, oke? Okay? Sekarang aku ambil dulu ya.